bayar 40, kemudian kan nunggu sinyal dari kontes itu sudah S35. Selamat jalan panoramik. Semoga selamat sampai di Bandung ya, dengan selamat ya, dan bahagia tentunya ya. Hati-hati, Kak! Siap! Baik sekali Mas Rusia, guys. CC206-1315, jemput ke STT. Mas, panoramik. Ini dia ya, gempol panoramiknya ya. Wow, keren ya. Nggak banyak ya di sini ya. Nggak full ya panoramiknya. Nggak full ya, Dok? Tahu gitu kita naik, Dok. Ayo naik, Dok. Kita kejar panoramiknya, Dok. Awas. Aku ini Bandung Surabaya Gubeng. Dadah, panoramik ke panoramik. Bandung ya, Dok ya? Iya. Kamu tadi sudah masuk ya? Kamu tadi masuk ya, Dok ya? Oke. Di stasiun Kertosono ya. Lokomotifnya lansir. Luar biasa ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Februari ya, tahun 2023. Hari ini adalah tanggal 1 bulan Sa'ban ya, 1444 Hijriah ya guys. Satu bulan lagi akan menjelang bulan suci Ramadan ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir batin ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan hunting JBL 17 Senjakir ya guys. Oke, ikuti video sampai selesai, jangan kemana-mana ya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe gratis kok, like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya, biar saya lebih bersemangat dalam membuat konten yang lebih menarik selanjutnya. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya ya, biar terus update di channel Aliando TV 21 ini. Oke, ikuti sampai selesai ya guys. Kita di JBL 17 Wonokromo ya, ada Pet Makola Tanker ya, Pertamina KT lewat ke Benteng isi BBM ya, dari Sidoarjo itu ya, dari Malang itu ya, kota lama itu. Pertamina Ketel dari arah Sidoarjo, tidak dari selatan Madiun ya, tapi dari Sidoarjo di jalur 2, masuk jalur 2 kayaknya itu ya, melintas langsung tanpa berhenti ya, kelihatan kalau dari sini ya. Masuk jalur 2 C6 itu ya, karena memang bawa tangki banyak itu ya, pakai C6 kepala 2. Ini kosong muatannya ini ya, karena akan nanti ngisi di Benteng Surabaya sana itu, daerah Perak itu. Oh, stiker Nataru ya. Thank you.
ya, tetap di timur ya. Ya, sudah dibuka. Ya, S35 itu ya. Klakson panjang dari masinis. Karena memang ada rambu S35 di sana itu ya. Dan juga ada sinyal juga di sana itu ya. Wow, ditutup lagi ya. Ada yang datang lagi nih. Masih di atas pintu air Jagir ya, yang dibangun Belanda pada tahun 1917. Semangat Bu. Ya Allah, kesehatan itu ya Allah, dagangan yang laris manis ya Allah. Amin. Ibu, silakan Bu. Hati-hati Bu. Berat sekali itu. Ya itu guys, dari Surabaya ya. Silangan sama-sama C6 itu ya. Powanter itu ya. Ketemuan dengan sama-sama Pertamina ternyata guys. Ketemuan sama-sama Pertamina ya. Momen ini ya. Momen ini ya, sama-sama Pertamina ya ketemuannya ya. Di sebelah utara Jagir ya, shelter Ngagel di sana itu guys. Dan Gubeng bertemu di shelter Ngagel itu kayaknya itu ya. Berat sekali nih ya, harus 80 km/jam kecepatannya ini ya. Wah, ini sudah 80 nih ya, powanter ini ya. Jalur 1 stasiun Wonokromo. Kita lihat ke arah Malang atau ke Madiun itu ya, lewat jalur selatan. Depan itu JPL 1 itu ya. Mungkin lewat selatan ya, kalau nggak ke Madiun. Iya, ke Madiun itu ya, ke selatan itu ya. Melewati bawah layang Mayangkara itu, ke Madiun itu guys. Karena di sana percabangan ke Sidoarjo dan ke jalur selatan ya, ke Jogja. Berarti ke Madiun itu ya, Pertamina ketelnya itu ya. Positif ke Madiun. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih sudah mengikuti hunting pada hari ini ya. 1 Saban 1444 bunyi genta dua kali itu ya dari selatan. Sebentar lagi oke, terima kasih sudah nonton video di channel Alihandu TV 21 ya.
jangan lupa klik tombol subscribe ya, gratis, like, komen, dan share ya. Dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa update video-video terbaru lainnya ya. Oke, terima kasih, tetap sehat, tetap semangat ya guys. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.